Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Upaya menjaga ekosistem laut dan merawat bibir pantai yang terancam penurunan tanah, ribuan bibit mangrove dan cemara laut ditanam di kawasan Pantai Mangunharjo, Semarang, Jawa Tengah. Penanaman 3.500 bibit mangrove dan cemara laut dipimpin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diikuti jajaran TNI Polri, relawan, dan para pelajar. Ganjar meminta seluruh komponen masyarakat untuk sadar lingkungan. Ganjar juga mendorong kebiasaan menanam pohon dimulai dari pelajar tingkat dasar hingga ke perguruan tinggi. Kegiatan menanam ribuan mangrove dan cemara laut di Pantai Mangunharjo ini diinisiasi keluarga Jateng dalam rangka Bulan Bakti Pramuka. Jadi ini coba kita dorong dan saya menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan Pramuka dari Kuarda dan seluruh yang terlibat hari ini, dan mudah-mudahan ini digerakkan terus. Maka saya usulkan tadi, anak sekolah masuk sekolah tanam, naik kelas tanam, gitu kan. Dibiasakan prestasi hadiah kecil gitu ya, berprestasi di sekolahnya sendiri, kasih pohon suruh nanam. Nanti suruh pelihara. Terbayangkan nggak kalau anak SD selama 6 tahun belajar,